kita tengah layan blue. Eh, bukan. Bukan layan blue. Blue tu haram. Tak boleh layan. Okay? Okane kaseku. Okarimashita. Kilo. 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 Hey yo, kawan-kawan para-para vapers sekalian. Nama saya Adrian Low. Hari ini Adrian nak ceritakan tentang Snow Wolf 16K. Okay, dia tak ada nama macam Snow Wolf ABC ke, Snow Wolf BCD ke. Dia cuma Snow Wolf 16K. Macam ni saja. So, device ni actually dah launch. So, Adrian baru terima sahaja. Dia special sedikit lah. Untuk device ni, dia touchscreen. Korang boleh adjust dia punya wattage juga. Lepas tu panel pun boleh tukar dekat belakang. So total flavor yang mereka ada, okay, Adrian boleh letak dekat sini. Korang boleh tengok dia punya flavor. Salak kau sabji. Total mereka ada 12 jenis flavor lah. Blow pop, blue powder, watermelon. Powder pula. Power, Meta Moon, watermelon, mint, bubble gum. Korang boleh baca lah dekat sini. Skittles, taro, ice cream, double mango. Okay. Tetapi Adrian dapat ni, dia tak banyak. Dia send bagi Adrian tak banyak. Cuma Adrian boleh tunjukkan sikit-sikit lah. Sebelum Adrian tunjukkan lebih lanjut, dalam video ini Adrian tak promote, Adrian tak jual. Adrian cuma buat review saja. Untuk sesiapa yang umur 18 tahun ke bawah, tak boleh tengok. Okay. Jangan tengok. Ini tak sesuai untuk korang. Okay. So, tanpa menghabiskan masa, jom kita tengok lebih lanjut. So, what's up, geng? As korang boleh tengok dekat sini, yang ini adalah dia punya kit set. Kit set tu, dia kotak dia besar sedikit. Ada dia punya device macam ni. Dia sekali dengan flavor dia. Strawberry watermelon. Dekat sini dia tulis 16K. Lepas tu, smart touchscreen. Dual mesh coils. Super charge 20 minit saja. Sudah up sampai 80% bateri. Okay, click 5 time to power on off, double click to switch mode. So untuk device ini dia 800mAh battery type C 1 ohm 15 hingga 25 watt. Yang Adrian dapat punya flavor ini adalah dia punya kit set lah. Okey, kit set ni contohlah Adrian buka bagi korang tengok. Okey, just ambil keluar macam ni. Okey, just kopek keluar macam ni. Dekat sini. Ini belakang ni adalah dia punya panel, ini adalah dia punya depan. Actually dia agak, dia walaupun aku rasa dia plastik je, plastik. Tapi dia punya finishing ni sangat cantik lah. Dia punya color sangat cantik. Dia macam aluminium. Okay. So, sini ada protector screen. Nak ambil keluar pun boleh. Tak nak ambil keluar pun boleh. Okay, ambil keluar dia nampak lah lagi cun sikit. Tarik keluar. Oh, yeah. Oh, my God. Okay, sini bukan touchscreen. Touchscreen dekat sini. So, dekat belakang sini, ambil keluar. Ni panel dia. Ini adalah dia punya flavor tu. 16K. Okay, sini ada satu stiker, cabut keluar. Dalam dia, dia punya mekanism ni semua, okey. Cun. Dia ada 3 pin, airflow. Lepas tu masukkan sebelah saja, dia tak boleh masukkan je ni. Sebab dia punya pin, nampak tak? Dia kena masukkan je ni. Alright, gang. So, tutupkan. Ada lampu dekat belakang. Lampu tu dia punya Snow Wolf adalah. Dekat sini, dia ada lampu dekat dia punya panel ni. Okey, masa korang tutup. Tak ada pula. So, kena tekan lah. Tengok. Ada lampu keluar. Okay, so dia tak boleh adjust airflow. Tepi sini type C. Okay, depan sini touchscreen. Touchscreen sangat senang. Dekat sini korang tekan 1, 2, 3, 4, 5 untuk off device ni. Tengok dia dah off dah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 untuk on. So, dekat sini battery percentage. Okay, ini adalah wattage. Okay, 15 watt. Korang tekan 2 kali. 1, 2, 20 watt. 25 watt. 15 watt. Sini dia ada satu fire, nampak tak? Okay, fire bermaksudnya single coils lah. Macam ni, 20 watt ke atas dia jadi 2 coils. 25 watt, 2 coils. Sekali lagi macam ni, single coils, 15 watt. Okay, so ini adalah secara simple lah Adrian boleh tunjukkan lah. Dia memang cantik lah, nampak? Dia punya screen ni memang cantik. Belakang ada lampu. Dekat sini pula dia ada bagi panels lagi. Panels ini dia macam ni. So, example Adrian buka satu lah. Dia panel-panel ni macam ni. So, kita buka tengok. Macam ni sahaja. Okay, ini aku rasanya korang kena ambil asing lah. Okay, kita tukar panel tengok lah. Kita tengok dia punya lampu adakah dia keluar dekat mata dia. Okay, mungkin hisap sekali. Okay, ada lampu juga. Tetapi lampu tu dia sama tempat je. Okay, dia tak ada macam ada dekat mata je. Ataupun kita buka yang ni. Kita test tengok. Okay, panel dia pun cantik. Dia macam setengah ada lampu, setengah macam tak ada lampu lah. Tapi lampu di belakang tu, itu kita tak penting. Yang penting dekat depan. Depan ni touchscreen. Nampak tak?
Okay. So flavor yang Adrian dapat actually tak penting. Sebab tadi Adrian dah tunjuk gambar. Okay. Blue Pop, Blue Power Watermelon, Double Mango, Metamoon, Taro Ice Cream, Blue Power Watermelon, sama lah. Strawberry Grape Candy. Macam mana pun, at least Adrian akan pick beberapa flavor lah. Adrian nak tunjuk, Adrian nak explain bagi korang tahu lah. Yang merah inilah. Yang merah ini, apa yang Adrian dapat adalah dia punya Strawberry Watermelon. Adrian nak test tengok. Lepas tu nak bagi tahu dia punya flavor profile untuk dia punya Snow Wolf 16K ni. Macam mana punya dia punya feeling, okay? First thing, airflow dia okay. Untuk flavor yang Adrian hisap ni, okay, Strawberry Watermelon ni, sejuk taklah sejuk sangat. Dia tak sejuk sangat. Manis tu ada. Flavor manis tu ada. Flavor sejenis flavor yang pekat lah. Dia flavor pekat kot dia punya strawberry. Bukan dia punya watermelon. Watermelon kita tak boleh brew terlalu sejuk juga. Kadang-kadang dia boleh bau macam bau besi, bau basi ke, besi ke. Dia terlalu freeze. Lepas tu korang akan rasa lidah korang sangat henku lah. Macam pahit-pahit. Sangat pahit. Okay. So ini dia average kan. Strawberry itu dia macam creamy sedikit. Dia macam ada susu sedikit. Tetapi tak ada. Sebab dia ada sejuk punya flavor. Tetapi tak terlalu sejuk. Manis tu ada. Dia macam bau pekat sedikit lah. Dia macam ada susu taste sedikit. Campuran di antara dia punya strawberry dan juga watermelon. Flavor ini dia sejuk lemak. Okay, sejuk lemak. So yang kedua Adrian nak cuba adalah dia punya Strawberry Grape Candy. Okay, flavor strawberry juga. Okay, yang ini lain. Dia ada sedikit macam Skittles. Tetapi Skittles dia ada yang dia punya asing. Untuk dia punya Skittles. Yang ini dia strawberry Skittles macam ini sedikit. Dia, oh, no wonder lah. Ha. Strawberry Grape Candy. No wonder Adrian cakap Skittles. Sebab dia ada macam candy taste. Dia macam ada coklat yang sparkling sedikit. Okay, flavor ini actually bagi Adrian seorang yang tak suka strawberry. Tetapi dia at least ada dia punya ini grape candy. So, campuran ini adalah sangat-sangat okay bagi Adrian. Dia tak macam berasa macam strawberry. Macam instead of strawberry watermelon ini, korang akan rasa strawberry yang sangat kuat. So, strawberry grape candy ini actually bagi Adrian dia adalah Old David punya flavor. Kesejukan punya taste. Sejuk tu adalah. Okay, dalam 1 hingga 10, dalam around 6 sajalah dia punya sejuk. Okay, manis tu ada. Lepas tu, grape candy sangat kuat. Strawberry dia kurang sedikit. So, yang ini pula, Adrian nak cuba adalah dia punya Blue Power Watermelon. Macam mana nak power? Blue Power. Blue Power tu apa dia? Adrian tak tahu. Dia berasa macam biru. Sebab dia blue. Tapi kita bukan tengok blue. Kita tengah layan blue. Eh, bukan. Bukan layan blue. Blue tu haram. Tak boleh layan. Blue Power. Dia macam ni. Okay, dia strawberry ada. Strawberry watermelon ada. Dia strawberry campuran dengan grape candy ada. Lepas tu yang ini pula, watermelon pula. Watermelon campur dengan Blue Power. Dia campuran ni dia memang ngam. Kalau korang suka watermelon tetapi tak suka strawberry, tidak perlu risau. Korang ada watermelon, Blue Power. Aha. So untuk Blue Power Watermelon ini dia lebih kurang sama dengan dia punya itu apa dia kita cakap yang itu dia punya Strawberry Grape Candy. Tetapi dia tukar kepada Watermelon Candy macam ni. Blue Powder tu dia berasa macam ada candy taste sedikit lah. So it depends on korang mix and match. Korang nak candy untuk watermelon ada, korang nak candy untuk strawberry pun ada. Dia lebih kurang macam ni lah. So untuk flavor tak sama, tetapi dia punya sejuk, dia punya manis level lebih kurang nak sama. So ini adalah dia punya kotak saja. Kita dah try. Okay, ini kotak yang full kit set lah. Yang ini cuma hanya dia punya flavor saja. Adrian dah try 3 flavor. So dekat sini kita ada lagi. Ini Blue Power Watermelon lah. Untuk dia punya flavor sajalah. Ini dah try. So untuk Metamoon ini, kalau korang tak tahu, ini adalah banana, lepas tu watermelon dan juga strawberry. Okay, dia 3 flavor dalam satu device. Ini mereka panggil Metamoon. Okay, so sekarang korang dah tahu Metamoon tu apa. Blue Pop, dia adalah macam blue powder. Okay, dia macam candy. Lepas tu campuran dengan strawberry. Dengan blueberry. Dia lebih kurang macam Blue Power juga. Actually, Blue Power ni, Adrian lupa nak cakap. Dekat dalam flavor ni, dia actually dekat dalam ada blueberry. Okay, tetapi blueberry punya taste tak banyak sangat. Adrian macam tak layan banyak sangat blueberry. Sekejap. Sikit saja, tak banyak feel that macam blueberry lah. So untuk Blue Pop ini, Blue Pop ini actually sama, lebih kurang sama. Okay, dua flavor ni actually lebih kurang sama. Dia ada blueberry,
dia ada candy punya feel sedikit. Bezanya yang ini adalah watermelon, yang ini strawberry. So kita try yang ini dua. Taruh aiskrim dan juga dia punya double mango. Okey, kita masukkan dia punya taruh aiskrim. Ini masukkan panel. Jom kita test. Okey, so sekarang ni Adrian nak, actually Adrian pakai 15 watt saja. Sudah cukup. Okey, 15 watt. Oh, okey, flavor ini dia macam flavor biskut. So 15 watt. Kita try tekan dua kali touch screen. 25 watt, kita try tengok. Power, power. 15 add on 10 watt, 25 watt dia terus power. Okey, dia sangat power. Okey, untuk device ni. Actually dia punya heat tu, dia punya strength tu agak tinggi tau. Adrian boleh rasa dia punya strength tau. Dia tak begitu throat heat tetapi strength tu adalah. So untuk dia punya taruh aiskrim ni, first thing, dia bau taruh yang kuat. Manis tu okey, dia tak terlalu manis tetapi flavor taruh sangat kuat. Lagi satu, flavor ini tak sejuk, dia bau ada biskut. Dia macam ada biskof, bukan biskof. Bau biskut taruh macam ni. Dia at least dia bagi feels that macam biskut. Dia bukan creamy lah. Dia tak sejuk lah. Okay? Flavor ni okay. So yang last kali yang Adrian nak cuba adalah dia punya double mango lah. Okay? Double mango adalah satu flavor yang common untuk Malaysia. Tetapi banyak... Buka je. Belum hisap je. Belum sedut. Dah boleh rasa dia punya mango dah keluar dah. Dia punya feel tu. Okay? Kita try tengok. Tekan 25 watt. Nice. Satu flavor yang Malaysia punya orang suka. Dia walaupun dia sama dengan banyak disposable punya flavor lah. Tetapi ini adalah choice untuk banyak orang yang suka lah. Double mango memang betul-betul korang akan rasa mango. Yang mango masam manis, mango hijau, campuran dengan mango kuning. Lepas tu sejuk tu ada. Sejuk tu Adrian macam rasa kan. Dia lebih sejuk daripada yang lain sedikit tau. Dia macam Adrian boleh bagi yang previous punya yang Adrian try tu. Okay, 6 markah. Yang ini sejuk 7.5 markah. Dia lebih sejuk sedikit. So guys, ini adalah Snow Wolf 16K. Snow Wolf 16K, dia tak tulis nama yang pelik-pelik untuk dia punya device inilah. Dia cuma Snow Wolf 16K. Sini actually ada sedikit fingerprint tetapi korang nak komplain macam mana kan? Sebab ini adalah screen kan? Dia adalah touch screen. Macam iPhone korang pun ada fingerprint. So dekat belakang, panel actually boleh tukar. Lepas tu charging. Charging pun laju. Device actually pun sangat cantik lah. Nak cakap besar, dia average punya device lah. Dia macam port mode kit tetapi dia adalah disposable lah. Okay, so sampai sini saja harap korang faham. Simple review bagi korang, semua details yang korang nak faham. Dia dua coils, dia boleh adjust 15, 20, 25 watt touchscreen. Yang penting sekali korang kena faham, ini adalah review. Ini bukan promote, ini bukan jual. Video ni tak jual, Adrian tak jual-jual dekat sini. Dan yang penting sekali, umur 18 tahun ke bawah, jangan try. Okey, jangan try. Sampai sini sahaja Adrian nak bagi tahu sama korang tentang Snow Wolf 16K. Kita jumpa di next video. Arigatou. Kamsahamnida.